ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari Vivo Y12. Nah, ketemu lagi bersama saya Fajar Sunanda, promotor Realme di Sinarmas Sore Mataram Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan produk terbaru yang lagi booming, yaitu Realme 5i. Terus hari ini pertama jadi bagian layar. Untuk ukuran layarnya sendiri ini berukuran 6,35 inci dengan resolusi HD Plus dengan panel IPS. Desain dari Vivo Y12 sama kayak Y11. Terus layarnya sendiri berukuran 6,35 inci dengan panel IPS resolusi Full HD Plus. Nah, untuk di Realme 5i sendiri, untuk desainnya seperti Realme 5 Pro. Hanya membedakan Realme 5i lebih besar 6,5 inch, sedangkan Realme 5 Pro 6,3 inch. Jadi desainnya ini seperti ini, full screen 6,5 inch. HD Plus, sama apa tuh namanya, udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass kelas ketiga. Terus untuk bagian selanjutnya itu ada di bagian kamera. Untuk kamera depannya sendiri ini beresolusi 8 megapiksel. Terus untuk belakangnya ada 3 lensa, itu kamera utama resolusi 12 megapiksel, kamera ini kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel. Terus untuk kamera wide angle nya 8 megapiksel, dan kamera ultra itu 2 megapiksel. Nah, untuk di Realme 5i sendiri, kamera belakangnya memiliki 4 kamera belakang atau 4 kamera. Jadi 4 kamera belakangnya ini berfungsi beda-beda. Yang pertama ada 12 megapiksel sebagai sensor utama. Terus ada juga ultra wide angle kamera keduanya, yaitu untuk efek ultra wide, jadi gambar gambarnya lebih luas. Terus kamera ketiganya berfungsi sebagai mode portrait, jadi mode bokeh. Jadi belakangnya bisa blur, dan untuk kamera keempatnya berfungsi sebagai mode ultra makro. Jadi buat penggambaran objek dengan jarak dekat. Jadi ketika kita memoto dengan jarak dekat, semisal kita moto binatang serangga, lalat, itu hasilnya tetap kelihatan dengan detail. Jangan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel AI. Jadi kamera depannya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ini. Jadi ada gambar ini, kita bisa atur semuanya dari muluskan wajah, terus clean, mata besar, hidung, dan sebagainya, kita bisa atur di sini. Dan kamera dekatnya, depannya ada juga mode bokeh. Terus ini. Kalau ini konsolnya menggunakan MediaTek P22. Kalau MediaTek dia condong ke kamera. Jadi untuk hasil kameranya itu nanti bisa lebih bagus. Dan juga untuk di kameranya ini, kamera depan belakang sudah memiliki fitur bokeh juga, dan ini lagi kalau di Vivo itu bokehnya bisa diatur juga selera kita, titik fokus maupun nilainya bulunya itu bisa diatur semua. Terus lagi untuk efek beauty-nya ini semua bisa diatur semua, kayak tingkat kecantikan, soalnya pakai AI, jadi nggak usah khawatir. Untuk RAM ini ada dua varian, RAM 3 internal 64 sama RAM 3 internal 32 GB. Nah, di Realme 5i ini dia sudah menggunakan prosesornya, yaitu Qualcomm, ya, Qualcomm Snapdragon 665 IA. Nah, jadi untuk Qualcomm sendiri, untuk prosesor 665 ini cocok buat kalian pecinta gamers. Jadi saat kalian nge-game itu nggak ada nge-lag-nya, kayak PUBG, COD, GTA, Mobile Legends. Jadi saat kita main game itu lebih smooth ke prosesor 665 ini. Sama ada fiturnya yaitu Game Space. Jadi saat kita main game ada telepon masuk, panggilan masuk, itu kita bisa atur dinonaktifkan. Saat WA masuk pun kita juga bisa nonaktifkan. Jadi saat kita bermain game nggak akan keganggu. Terus kalau ada WA masuk, kita main game bisa sambil balas WA juga. Yaitu di Realme 5i namanya fitur Game Space. Didukung ya untuk Realme 5 ini, untuk RAM-nya itu 4GB, internal 64GB, terus bisa pakai microSD sampai 256GB. Ini badannya sendiri, ini sudah kapasitas 5000 mAh. Maxi? Kalau masih mikrodi, kalau di 2 juta mikrodi semua.
Nah, untuk Realme 5i sendiri untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh. Nah, keunggulan dari 5i itu jadi untuk baterainya 5000 mAh dia bisa jadi power bank. Jadi bisa jadi power bank di handphone lainnya. Kalau di Realme sendiri ini sudah ada game mode-nya. Nah, nanti fungsinya game mode itu kayak di punya saya kayak gini. Kalau mau aktifinnya tinggal ini, masuk ke panel. Terus ini ada mode game ultra, ini diklik bahan. Nah, setelah muncul kayak gini, itu nanti kita bisa setting game mode-nya. Mau ada panggilan data belakang, logit pemberitahuan, terus ada hitung mundur game. Ini nanti sudah mendukung semua game. Jadi gak usah khawatir kalau suka nge-game. Fitur keamanannya? Untuk fitur keamanan sendiri ini sudah ada dua. Pertama itu face unlock. Kedua itu fingerprint. Jadi untuk keamanannya itu lebih terjamin. Soalnya ada dua keamanan. Fitur keamanan? Nah, untuk fitur keamanannya di Realme 5i sudah menggunakan sensor sidik jari. Nah, sensor sidik jarinya ini tidak hanya satu sensor sidik jari. Kita bisa menggunakan 10 sensor sidik jari dengan tangan yang berbeda ya. 10 sensor sidik jari. Terus ada juga face unlock. Jadi pihak kedua setelah fingerprint. Jadi kita bisa buka pakai sensor wajah. Varian warna dan harga. Untuk varian warna sendiri ini ada dua warna. Pertama warna biru, kedua warna merah. Untuk varian harganya sendiri ini kan ada dua versi. Untuk yang RAM 3 internal 64GB nya itu harganya 2 juta. Sedangkan untuk RAM 3 internal 32GB nya itu 1,8 aja. Varian warna dan harga. Nah, pilihan warnanya di Realme 5 ini ada dua warna, yaitu warna aqua blue sama hijau hutan atau forest green ya. Terus untuk variannya 46 ada 3 varian sih. Yang satu varian 332 itu hanya di online edition. Untuk yang 464 sendiri dibanderol dengan harga 1.999.000. Sedangkan varian 4128-nya dibanderol dengan harga 2.299.000. Nah, dengan harga 2 juta kalian bisa menempatkan spek gahar HP gamer dengan harga yang terjangkau. Kalau yang online edition harganya berapa? 1.799. Guys, pilih yang mana guys? Guys. Terus